rasa ini tiba-tiba ada. Dipastikan mati. Dipastikan. Sudah kau pastikan, Bal? Sudah atau belum? Pastikan! Pastikan orang itu mati! Hai penonton setia YouTube RCT Layar Drama Indonesia, saya Andin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCT Layar Drama Indonesia dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk selalu nonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Okay. Pak Irfannya ada? Pak Irfannya sedang pergi, Pak. Kalau Jessica ada? Pergi juga. Kira-kira kemana ya? Katanya Non Desi sih mau ketemu Adi sama Pak Irfan. Apa itu benar? Apa bos sudah berhasil menemukan Adi? Bos. Gimana bisa kau gak tahu Randy ada di Jakarta? Kau cari dia gak, Bang? Apa yang kau sembunyikan dari saya? Apa? Enggak, Bos. Saya benar-benar gak tahu, Bos. Jangan bohong, Bang. Jangan bohong! Saya selama ini begitu setia sama bos. Saya gak mungkin bohongin bos. Saya aja rela masuk penjara demi bos. Untuk kali ini aja kau saya maafin ya. Untuk kali ini aja, Bang. Awas kalau sampai ada kesalahan kayak gini lagi.
anggap ini masalah sepele ya. Kalau sampai dia ngomong ke orang, selesai. Pergi sekarang. Pastikan dia mati. Sekarang! Iya, bos. Saya permisi, bos. Aku yakin mau bawa pulang Pak Randy besok. Sebaiknya lusa, Ibu. Itu sudah paling cepat. Saya mohon banget, Dok. Izinkan Randy besok pulang pagi-pagi sekali dari sini. Saya yakin saya dapat mengurus Randy dengan baik di rumah. Kalau bisa, saya boleh minta tolong nomor handphone dokter ya? Supaya saya bisa konsultasikan perkembangan Randy di rumah. Baiklah, kalau itu kemauan Ibu. Terima kasih ya, Dok. Berapa, Dok, nomornya? Kayak udah subuh deh ini. Rena mana? Kemana dia pergi? Jangan-jangan dia kabur lagi, saking sedihnya. Aduh, bahaya nih. Rena? Rena? Lihat Rena gak? Emang Rena udah bangun, Mbak Andin? Berarti kamu gak lihat Rena? Enggak. Soalnya tadi Rena tuh gak ada di kamar. Dia pergi. Aduh, kemana ya dia? Apa janjian dia kabur? Aku harus ngomong sama Mas Al dulu bentar ya. Mbak Andin, pelan-pelan kalau jalan. Jangan lunyur-lunyur kayak gitu. Mbak Andin kok gak pakai kursi roda? Mas Rena. Oh sayang, aduh, mama udah nyariin dari tadi loh. Mama pikir kamu kabur. Pagi mama. Mas, aku pikir Rena hilang. Soalnya Rena gak bilang mau selalu subuh bareng sama kamu. Kamu kenapa gak bangunin mama sih? Kan tadi mama masih tidur.
kasihan bangunin mama. Aku mau ketemu papa, tapi mama masih bobo. Bangunin mama ah. Tapi kan mama lagi hamil. Pasti mama capek. Aku sendiri aja deh. Ya, masuk. Masuk. Kenapa, Din? Baik kan ya, Pak? Aku gak mau marah sama Bapak lama-lama. Dosa. Papa juga sama. Papa sedih sekali. Betul kamu marah sama papa. Aku udah gak ngambek lagi sama papa.